dah pukul 4:30. Sepatutnya aku pergi. Weh, ya pantat kau. Hai guys, selamat pagi. Hari ini 6 Maret 2016. Dah lebih 15 hari aku vlog. 2-3 hari lepas aku tengok kualiti vlog aku makin lama makin tak cantik, sebab aku kena readjust balik aku punya rutin. Malam tadi aku baru dapat barang mainan baru. This one, dia punya unboxing dia mungkin sekali dengan klik gadget tu. Before that, aku nak cakap kamera telefon aku ni akan jadi kamera utama, sebabnya sound dia ok, visual dia pun ok, tapi gadget-gadget yang lain tu tak dapat kot nak digunakan secara sepenuhnya dalam vlog, sebab kualiti tak cantik dan sound pun agak problem. Yalah, gadget murah kan. Got package. SD card ni dalam gambar tu dia ada tunjukkan sekali dengan adapter untuk aku pasang ke dalam ni. But kamera tu dia pakai ni. Tapi ini 2GB saja. Aku perlukan space yang lebih besar untuk simpan. Then ini tak boleh nak pakai yang ni. So terpaksa aku gunakan masuk dalam ni. Something best. Patutnya aku pergi post office. Tapi aku malas dan dah terlambat untuk hantar parcel. Besok kena post benda tu. Dan lagi satu, hari ni tiga tak ada. Aku lupa nak cakap yang vlog semalam aku belum upload lagi sebab belum edit. Aku sangat sibuk hari ni. Basically company aku setiap hujung tahun memang akan busy. Korang sedia untuk campaign tahun depan. My end of today, aku akan upload. Aku rasa hari ni mungkin aku boleh lambat kot. Aku rasa aku boleh edit video malam ni dekat office, compare tu buat kat rumah, which is tak ada orang. Kalau aku balik, aku nampak wife aku. Tapi hari ni dia tak ada. So aku rasa, yeah, this is a good step for me. Just nice untuk aku pasang laptop. Ada dua kamera aku set up. Ini satu dan ini dua. Aku tak tahu hasil macam mana. This is first attempt. I'm not a professional videographer or photographer. Just look things that unique catches my eye and just I just shoot. Itu sahaja buat hari ini. Aku nak bebel pasal kewangan sebab petang tadi ada kawan aku telefon aku, dia nak pinjam duit aku sebab dia nak kahwin. Ingatkan aku untuk kupas benda ni dengan lebih lanjut, mungkin besok ataupun lusa. That's it, bye.